Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki Dusun Talang Pembesun teman-teman. Jadi teman-teman, perjalanan dari lintas Sumatera tadi menuju Talang Pembesun ini lebih kurang 15 menit teman-teman. Nah ini kita keliling-keliling aja di sini teman-teman. Kita melihat apa yang ada di sini teman-teman. Talang Pembesun ini termasuk juga daerah yang masih dikategorikan alamnya masih asri, penghijauannya itu masih nampak kelihatan, termasuk daerah yang sejuk juga teman-teman. Nah sekarang kita keliling-keliling muter-muter di sini teman-teman, kita akan melihat apa aja yang ada di sini di Talang Pembesun ini teman-teman. Nah bagi teman-teman yang pengen jalan-jalan ke Talang Pembesun, ya ikuti terus perjalanan mulai dari awal bangun candi tadi teman-teman, agar teman-teman tidak nyasar. Nah, ini sepertinya ini daerah namanya kawasan perumahan warga yang berdekatan dengan kawasan sekolah teman-teman. Karena di depan itu ada sekolah SD teman-teman yang ada di Talang Pembesun ini. Nah, untuk sarana pendidikan yang ada di Talang Pembesun ini itu SD ada, kemudian SMP juga ada teman-teman. Nah belok kanan teman-teman, kita ini sekarang berada di depan SD yang ada di Talang Pembesun ini. Umbul-umbul sudah dipasang karena menyambut hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-8 teman-teman. Nah sekarang kita akan lanjut menuju sekolah SMP teman-teman. Nah, ikuti terus perjalanan ini agar teman-teman bisa tahu dengan suasana yang ada di Dusun Talang Pembesun ini teman-teman. Nah, inilah bentuknya teman-teman. Oke, kita belok kanan lagi, belok kanan lagi teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di jalan utama tadi teman-teman. Sebentar lagi kita akan melewati yaitu sekolah SMP yang ada di sini teman-teman. Nah, lihatlah teman-teman. Sekarang kita sudah berada di depan SMP 4 yang ada di sini teman-teman, yang ada di Talang Pembesun, SMP 4 Jujuhan. Nah dari sini teman-teman, kita mau mengarah lagi ke dusun di
menghampiri sekapul perkembangan. Oke teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Dukung terus channel ini teman-teman dengan cara subscribe dan tonton dan juga share teman-teman. Terima kasih teman-teman.